Jika kita iseng coba pergi ke tempatnya Pak Sarip, di dalam sini kita bisa melihat ada orang yang dipenjara. Loh, lah kok pintunya dikunci? Nah, lalu gimana jadinya jika orang yang sedang dipenjara seperti ini, kita kasih teman, tapi temannya itu kucing garong? Apakah orang ini akan kegirangan? Oke, langsung aja kita coba taruh kucing garong dalam sini, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Ya bisa kalian lihat, orang ini langsung angkat tangan. Dan yang terjadi, lah kok orang ini malah turun? Lah kok buat tembak itu loh Pak? Karena tadi Pak Sarip nembak hewan langka, jadi di sini beliau ini tak hukum. Dan yang sudah jelas, tak taruh kucing garong di dalamnya dengan harapan mereka ini bisa berdamai. Dan ternyata usahaku ini nggak sia-sia. Bisa kalian lihat, mereka itu langsung bermain bersama dan terlihat kegirangan. Singkat cerita, karena terlalu asik bermain, mereka itu langsung terlihat tidur kecapean. Sangat realistis.